Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, kabar gembira langsung dari unggahan Leslar Entertainment. Akan diunggah vlog terbaru spesial Abang L renang kemarin ya. Abang L hangout dan berenang sama Besti nih guys. Wah, orang-orang udah pada berenang, Abang L sibuk lagi pada ngupas pisang. Dan lucu banget ya outfit Abang L. Aduh, makin ganteng, makin lucu, makin pinter. Abang L, kalau pakai outfit ginian guys, itu makin gemoy, bener gak sih guys? Dan terlihat Abang L ini suka banget sama yang namanya pisang. Jadi sebelum berenang, Abang L makan pisang dulu ya Onti. Kemudian Abang L siap untuk berenang nih. Aduh, outfitnya lucu dan menggemaskan. Jadi pengen bawa Abang L ya. Kemudian juga Abang L sebelum berenang nih, Abang L bilang ya, waktu mau OTW, Abang kemarin melihat sapi kurban ya. Dan sapinya dipotong, kata Abang L sambil mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Abang L ya, memperagakan. Masya Allah, kecil-kecil udah pinter banget ya. Dan ini dia cidukan Abang L saat Abang L berenang bersama bestinya guys. Cie, Abang L berasa paling ganteng sendiri nih di antara ciwi-ciwi cantik ya. Nah, ini dia Abang L bercerita nih guys. Kalau Abang L kemarin Idul Adha-nya itu di rumah Opa dan Oma Dewi. Dan Abang L lihat sapi kemarin, sapinya dipotong dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Dari kecil aja udah pinter ya. Dan ini yang kita bangga sama Abang L, dari attitude-nya, kemudian dari segi agamanya juga, Masya Allah Abang. Dan kalau Abang L pakai baju renang itu makin gemoy, makin kasep ya. Nah, untuk itu jangan lupa nonton sore hari ini karena udah diunggah di YouTube Leslar Entertainment. Oke, para sahabat, untuk kabar berikutnya ada unggahan dari Tengku Syafiq yang baru saja diunggah kembali oleh Lesti Kejora. Congratulations buat Lesti Kejora untuk single terbarunya, bagus banget, sukses terus. Foto bareng sama yang punya lagu ini lagi ngetrend ya para sahabat sekarang. Kalau kita foto nih sama penyanyi aslinya pakai Sonya, itu sekarang lagi pada ngetrend nih. Seperti yang dilakukan oleh Tengku Syafiq ya, foto bareng sama Ona Lesti Kejora. Kemudian lanjut nih, ada unggahan dari akun TikToknya Haris Friza. Haris Friza ini pengen nyanyi tapi diiringi lagu atau diiringi piano sama Kakak Billar. Namun ekspresi Kakak Billar ini benar-benar bikin ngakak guys. Sampai dikasih komen ya sama Kakak Billar di akun X-nya, "Bisa diem gak?" kata Kakak Billar sama Bang Ais. Emang ya, kalau trio gesrek udah pada nyatu nih, mereka udah pada kumpul, aduh pada gesrek semua. Tapi lucu juga ya, udah dikasih vitamin meskipun lepas.
Kemudian Mimin selalu menginformasikan kepada para sahabat semuanya, Lesti dan Bilar masuk 4 nominasi di ITA Indonesian Television Award 2024. Untuk program primetime drama terpopuler Amka, kemudian untuk aktor televisi terpopuler kita pilih Rizky Bilar, aktris terpopuler kita pilih Lesti Kejora, dan artis terpopuler kita pilih Lesti. Dan untuk mendukung Amka di program primetime drama terpopuler, caranya gampang banget, ketik vote ITA 2024 spasi A1. Kemudian untuk mendukung Lesti Kejora di nominasi aktris televisi terpopuler, caranya gampang banget, ketik tagar vote ITA 2024 spasi J2. Kemudian untuk mendukung aktor televisi terpopuler, kita pilih Rizky Billar ya para sahabat. Caranya gampang banget, untuk mendukung Rizky Billar di nominasi aktor televisi terpopuler, ketik tagar vote ITA 2024 spasi K4. Kemudian untuk memilih atau memvote artis televisi terpopuler, memvote Lesti Kejora di nominasi artis televisi terpopuler, caranya ketik tagar vote ITA 2024 spasi L4 untuk Lesti Kejora. Kemudian Una Lesti Kejora sendiri mengunggah postingan di story-nya, baru saja mengunggah postingan dari Pak Yonatan, Pak Yo ya para sahabat, mengenai lagu Lesti dan Judika Bukan Karena Tak Cinta. 13 hari yang lalu, alhamdulillah masih trending 1. Sekali lagi congratulations buat Lesti Kejora dan Judika. Ditunggu ya karya-karya selanjutnya. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.